dekat. Yo, 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 yo. Hihi. Oh, Citi. Mantap banget ya. Ih, kolo. Hey, hey, guys. Leader pirang LB sih cilik banget. 20. Oh, 20 LB. Kakas. Poin. Jumpa lagi sahabatku di channel Den Polang. Jadi Den Polang hari ini lagi di Pantai Buntun bersama kawan Den Polang nih, Mas Gendut. Hari ini karena dari bulan kemarin di Pantai Buntun lagi musim ikan jiti, baby jiti sama ikan bawah laut. Nah ini kebetulan beberapa hari baby jitinya lagi kena. Jadi nanti kita mau mancing ikan baby jiti. Nah ini alat yang digunakan dari Mas ini. Ini pakai joran apa ini? Lure killer. Lure killer CW250 ya. Betul. Panjangnya 420. Kemarin ada teman-teman yang nanya untuk mancing pasiran minimal panjangnya berapa gitu. Biasanya 36 minimal. Nah, itu di sana ada yang dapat tuh. Tuh. Tuh di sana juga ada yang dapat baby jiti. Tuh. Karena akhir-akhir ini lagi musim ikan baby jiti. Nah, ini untuk reelnya, Mas. Ini reelnya apa ini? Mungkin Deido Hydra. Deido Hydra SW. Ini untuk PE-nya PE apa ini? PE King Kong. PE King Kong ukuran 1. Biasanya maksimal kuat narik berapa kilo? Kira-kira rekornya 4,6 kilo. Hampir 5 kilo ini. Yeah. Terus nanti leader yang digunakan berapa LB? 20 lip. 20 lip ya. Rangkaian engkel ya. Engkel. Terus biasanya timahnya pakai berapa gram? 90 gram. 90 gram. Tapi menyesuaikan arus ya, bisa diperbesar, bisa diperkecil. Betul, ya. Itu, iya. Mudah-mudahan nanti dapat banyak ikan baby jitinya. Ikuti terus video Den Polang sampai akhir. Hari ini mancing lagi di Pantai Buntun ini bersama Mas Gendut. Ini umpannya pakai undur-undur laut cangkang lunak. Coran apa sih? Lure killer. Oh, lure killer cewek 250 ya. Apa ya. Oh, beda sih? Iya benar. Oh iya 250. Nirlnya ukuran 4000 redo. PE-nya PE1 ya? PE1. Rangkaian engkel, cara pasang umpan undur-undur laut biar nggak gampang lepas. Mata kail nomor berapa sih? Nomor 7, cem. Nomor 7, cem ya. Leadernya gede, oh iya apa? 20 LB ya. Target mancing hari ini kan apa? Sedikit. Masih gendut. Dapatnya. Tapi lagi musim ikan baby jiti sama ikan bawah laut. Mudah-mudahan dapat banyak nanti. Tuh, jarang lemparnya. Jauh banget biasanya nih. Powernya, tuh. Powernya kuat banget. Gede. Dasar enggak lagi wangi ya kayak gini ya. Acar. Cilik. Para papa. Ini boy. Kipri guys. Kipri guys. Oh, titik sing pada ya. Yang pegang pal dong. Bisa ada. Oke. 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 Cair lah. Cair lah.
Cangkek. Cangkek mania. Sabduwangi. Cangkek mania. Apa Mamung? Kayane Mamung. Oh, Mamung kita. Eh, kudune kok digelen lho, kan mbok ganggu lho. Mlayune ngulon. Amanah disit. Mantep. Anu sabar baik guys, kembar iki. Pilih cilik banget ini apa sih? Pilih hidra. Ukuran pilih sih? 4000. 4000. PN-nya PN berapa? PN-1. PN-1 ya. Pilih juga. Delang kuat narik pirang kilo. Mas gendut lagi amis. Oke, ngonku dikelun lagi ya, tolong. Ganggu. Yo, karo dikelun nasisan kok, nek we. Nek we dintas. Lo kan maring pelatar. Orang-orang ya, isparek. Isparek. Isparek kan? Ya, dilompati ya, apa-apa. Nah, iya betul. Pelan tapi pasti. Pantai Buntun lagi musim ikan bawah laut sama ikan baby jiti. Tuh di sebelah sana castinger banyak banget, udah pada dapat banyak. Yang di sini pada main dasaran umpan undur-undur laut jangan lunak sambil nyari ikan gatok. Gatok pompano. Karo tegelun bisa mbok? Pen karo minggir. Kencangnya sending apa? Sending banget. Mete ini ya. PSG maning. Aduh. Kan sampai lemas. Hajar sampai lemas. Ah, nek harusnya nyedot ya. Ih. Yo minggir yo. Iya sing lawan kok. Barangkali teman-teman ada yang mau nyobain mancing di Pantai Buntun. Ini ikannya di sini musim ikan bibit jiti sama ikan bawah laut gede-gede biasanya. Yang di sebelah sana main dasaran, yang di sebelah sana castinger semua tuh. Udah pada dapat banyak tadi katanya. Yang di sini pakai umpan undur-undur laut sambil nyari ikan bawah laut. Ada banget terus mikir sih. Oh iya. Oke, bodoh. Awas, hihi. Kondisi air lagi pasang naik hampir full. mulai bisa lihat, mulai lemes ya. Sampai darat. Kita tunggu sebentar teman-teman. Karena prosesnya lama ini, kalau apalagi pakai piranti kecil, PN-nya PS1. Kecil banget. Untuk rangkaian tunggal. Yuk, kena ombak yuk. Oh di sini sabar. Nah ini sabar. Mungkin anak ombak hajar baik. Yuk kiper siap mana? Mendekat kiper. Kiper mendekat. Yuk. Hihi. Oh jiti. Mantep banget ya. Ih kolo. Leader pirang alba sih cilik banget. 20. Oh, 20 LP. Umpan undur-undur laut, cangkang lunak, dapat baby jiti. Rangkaian engkel. Pantai Buntun. Cepat, 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 cepat.
Yang di sebelah sini, yang di sebelah sini masih nyengir-nyengir. Ini bermantap. Langsung untali kana. Gerombolannya nang kono. Cangkek tapi wajar banget tadi orang lawan. Ya iya, mulai casting apik banget. Dalam dicekel iki pake. Kakas. Woi. Mancing hari ini ternyata Mas Gendut lumayan amis ya, teman-teman. Karena Mas Gendut ini udah dapat banyak ikan. Ya, teman-teman yang lain cuma dapat beberapa ekor. Perlu, guys. Papat malah, ya. Wangi temen duit tadus mau ya? Kanengan. Ngeri ke pora? Orang kok ada kencang ki? Aduh. Ke. Kendelang gue. El kaneng ngasih melengkung. Gue. Dimakan deh. Kiper. Kiper. Dia bagian syuting baik kan, Nek? Nah. Mantap jiwa, kakek yang gede ini lagi udah pada gede. Gede, guys. Udah pada gede. Oke. Satu ceria. Rong kilo. Teluan ya. Loro setengah ya. Sekilo mok seket atau 40? Seket 40. Oh iya. Sebelum kami pulang mancing, ternyata ada yang mau beli ikan, teman-teman. Dan ini mau beli ikan BBJT. Untuk harga ikan BBJT di sini harganya Rp50.000 per kilogram. Karena di sini nggak bawa timbangan, jadi dikira-kira aja. Jadi beliau ini mau beli ikan BBJT 1,5 kilo. Ya kira-kira duitnya 100.000 lebih. JT ya seketan lah. Iku aja. Kalau tunggalan yang kita jam, para pengin mangan ini loh. Bakar ya. Ya kayak paling deh. Gue ya sekilo lebih. Dalam dijujung Mas Andi, cara mau seno kafe kok. Iya lebih. Karo tengah ya. Asal terlalu paling orang sekilo. Karo tengah loro lah. Kok antara karo tengah sampai loro. Ya tusket. Iya. Terus. Kenapa dia? Atus. Rong atus, jadi. Kenapa dia? Jadi. Oke sekilo, jaket ya. Oke. Iya makanya ngomong ke lebih iya satu. Tiro ngatus. Taruh pakukon. Satu swidak. Air bol. Ya lumayan. Ya lumayan lah. Wis mancing uliwak. Nggak apa-apa uliwak uli duit. Atus orang sih malah. Is orang. Tuh. Tadi pun nonton pasti. Perkara apa? Aduh. Oh iya ya, cara puasa di situ. Cukup banget, pangan ini sampai gue. Cair ini Bang Gendut. Dapat ikan, dapat duit. Oh balik dari pakaran, hihi asik. Mas Andi kok aja madang di situ. Anu mau ngene Mas Gendut. Bakaran. Setelah selesai pembayaran, kami pulang ya teman-teman. Terima kasih yang sudah menyaksikan video Den Polang. Sampai jumpa di lain video Den Polang berikutnya. Jadi seno kayak mamung 6 kilo tenagane.